Informasi lainnya, pemirsa, pemerintah Kabupaten Tebo telah menerima surat edaran terkait larangan ASN melakukan buka bersama atau bukber selama bulan Ramadan. Kabakesra Naksabandi mengaku SE ini akan diteruskan ke kecamatan hingga ke pemerintah desa. Pemerintah Kabupaten Tebo telah menerima surat edaran dari Kemendagri terkait larangan aparatur sipil negara atau ASN menggelar buka bersama atau bukber selama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Kabakesra Kabupaten Tebo Naksabandi mengatakan, edaran ini diteruskan ke pemerintah kecamatan, kelurahan hingga ke pemerintah desa. Dengan adanya larangan ini membuat jadwal safari Ramadan yang disiapkan untuk kepala daerah berubah, di mana rencananya safari Ramadan diawali dengan buka bersama terlebih dahulu, namun hal tersebut akan batal digelar. Di Kabupaten Tebo, untuk acara buka bersama ditiadakan, akan tetapi yang dilaksanakan hanya tarawih berjamaah atau safari tarawih, tidak acara berbuka bersama. Begitu. Artinya sudah diubah semua jadwal ini, Pak ya? Kalau jadwalnya belum dirubah, ini dalam proses. Mungkin perlu pemberitahuan lebih lanjut, baik kepada para OPD maupun kepada para camat yang telah mempersiapkan di lokasi. Nanti ada surat. Adi Prizal, Jambi TV.